Yang pertama, syarat kepimpinan dalam Islam, orang yang jadi pemimpin itu sendiri mestilah orang Islam. Dalam kitab fiqh dia kata la tanqaidu ala tanqidu imamatul kafir alal muslimin. Tidak sah kepimpinan orang kafir ke atas orang Islam. Ya, jadi dalam realiti di Malaysia pada hari ini itu mungkin agak sukar untuk kita dapati kecuali pada pimpinan dalam bentuk raja-raja dan sultan-sultan. Ya, kita tahu itu adalah mereka adalah orang-orang yang beragama Islam. Tapi kalau kepimpinan dalam politik, kita tahu undang-undang kita tidak meletakkan syarat Islam untuk menjadi ahli parlimen, untuk menjadi menteri, bahkan untuk menjadi Perdana Menteri, walaupun secara historical, secara konvensional, ya, yang menjadi Perdana Menteri negara kita ini adalah orang-orang Islam, tetapi dari segi peruntukan perlembagaan ataupun secara dia spell out dalam undang-undang, tidak ada peruntukan tersebut. Yang mana kita perlu fikirkan dalam konteks negara kita ini yang nanti mungkin akan disentuh dalam perlembagaan, Islam adalah agama persekutuan. Adakah sesuai untuk diletakkan syarat pemimpin dan pemimpin peringkat mana? Kerana pemimpin kita tahu ada banyak level. So setakat mana yang mesti orang itu beragama Islam? Dan bahkan members of parliament juga berbeza antara satu negara dengan satu negara yang lain. Mungkin di negeri Mesir, members of parliament kuasanya berbeza dengan members of parliament dalam negara kita yang mempunyai kuasa yang sangat luas mengubah dan meminda undang-undang yang menyangkut pelbagai cabang kehidupan kita. Ya, saya laju-laju ya, tak silap saya. Saya diberikan 20 minit macam itu ya untuk sesi saya. Okay, so saya cuba to make it in time. Mungkin yang sudut yang ketiga dari segi sudut perlembagaan persekutuan itu the next round saya akan sentuh. Yang kedua agak mudah iaitu kenalah yang baligh, bukan kanak-kanak, bukan minor. Ya, ini senang, kita boleh praktik dalam dunia realiti kita pada hari ini. Memang yang minor, jangankan kata nak jadi pemimpin, nak mengundi masih belum layak lagi. Masih lagi negara kita ini 21 tahun baru boleh mengundi walaupun sudah dicadangkan untuk diturunkan ke 18 tahun. Saya secara peribadi agak bimbang kerana kematangan mengundi ini berbeza dengan kematangan dalam bidang-bidang yang lain. Bahkan dari segi sistem Islam, dia berikan hak memilih pemimpin dan tanggungjawab kepada ahlul hilli wal aqdi, golongan tertentu yang benar-benar ada kepakaran, golongan teknokrat, golongan yang memang berpengalaman. Bukan misal kata kalau dalam sistem kita sekarang, set to say, even orang yang tidak ada wawasan dalam kehidupan pun 18 tahun atau 21 tahun ke atas, dia boleh mengundi. Drug addict, dia boleh mengundi. Ya, orang yang tidak ada agama, dia boleh mengundi. Ha, jadi ini memberi kesan. Kemudian yang ketiga, akal. Orang gila tidak layak menjadi pemimpin. Ha, itu pun sama dari segi undang-undang negara kita ini tidak akan membenarkan orang yang insane untuk diangkat menjadi pemimpin negara. Tetapi yang gila pangkat ramai. Yang gila harta berlambak. Yang gila kuasa, na'udzubillah ramai. Ha, yang keempat adalah kebebasan, kemerdekaan, al-hurriyah, maknanya kalau hamba abdi tak sah diangkat menjadi pemimpin. Kalau dirampas kuasa itu cerita lain lah dalam sejarah mungkin pernah berlaku. Tapi kalau dari segi syarat asal, seorang hamba tidak boleh menjadi pemimpin. Ini daripada satu sudut tak relevan lah di zaman kita. Kerana di zaman kita perhambaan tidak dilaksanakan, tidak berlaku lagi slavery secara yang berlaku seperti zaman dahulu. Tetapi ramai yang menjadi hamba kepada harta, ada yang menjadi hamba kepada wanita, ada yang menjadi hamba kepada undi, ada yang menjadi hamba kepada penyokong, ya, dan ramainya menjadi hamba kepada syahwat untuk hubur riasah, kasih untuk menjadi orang nombor satu. Ya, gila nak jadi pemimpin nombor satu ni, yang macam tu masing-masing sudah diperhambakan. Ya, ini kita kena tengok ya. Karakteristik sebegini mungkin is a systemic problem. Sistem kita sendiri yang mendorong orang jadi begitu. Berbeza misalnya kita lihat dalam sistem beraja, dia punya desire untuk berebut kuasa itu tidak sehebat dalam sistem yang memang didesain supaya 5 tahun sekali orang bertanding untuk berebut kuasa. Dan ada syarat untuk berilmu. Pastilah orang yang nak memimpin itu mestilah orang yang berilmu.
kena tahu hukum hakam Allah Ta'ala. Nah, ini dalam realiti sekarang nak cari di mana pemimpin yang alim dengan ilmu agama. Nah, tetapi sepaling tidak, pemimpin yang kita lantik itu hendaklah orang yang mahu mendengar nasihat orang alim. That is the second best lah. Kalau dia tak boleh menjadi orang alim sendiri, dia ni orang yang dalam bab agama, dia mahu patuh kepada nasihat dan panduan yang diberikan oleh alim ulama. Yang ini secara realitinya kita perhatikan berlaku kepada kebanyakannya kepimpinan sultan-sultan, kepimpinan raja-raja. Mereka ramai yang cenderung, tuanku-tuanku sultan ni cenderung untuk ikut nasihat mufti. Dalam apa-apa perkara agama, para sultan kita merujuk kepada mufti. Tapi pada orang politik, ini kadang-kadang agak menyedihkan. Dalam kepimpinan politik, ada yang nak lebih pandai daripada mufti pun ada. Yang membodohkan mufti pun ada. Yang menekan mufti pun ada. Jadi sepatutnya orang sebegini tidak layak menjadi pemimpin kerana sudahlah dia sendiri tidak berilmu, dia tidak menghormati pandangan dan panduan yang diberikan oleh alim ulama. Kemudian, nak ada adalah keadilan, maknanya orang fasik tidak boleh menjadi pemimpin. Realiti zaman kita susah. Nak cari orang yang betul-betul adil, yang tidak fasik, yang tidak melakukan dosa besar, yang tidak melakukan dosa kecil secara berkekalan, ini susah. Maka nak tak nak kita terpaksa apply kaedah irtikab akhaf ad-darara ini. Memilih choosing lesser of two evils. Jadi kalau dah yang ada di hadapan kita ni, ciri-cirinya tidak memenuhi ciri yang ideal, pemimpin itu mestilah adil, paling tidak janganlah kita ambil yang sangat jahat, kita ambil yang sangat memudaratkan, kita ambillah yang kurang mudarat di kalangan pilihan yang adil.